Selamat malam. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Cerita tentang kasus-kasus yang terlantar di kepolisian tak pernah ada habisnya. Dari penanganan kasus pemerkosaan anak yang menyisakan banyak masalah, kekerasan aparat dalam pemeriksaan maupun di jalanan, hingga tebang pilih yang condong kepada pejabat dan mereka yang punya kuasa ketimbang jelata. Tagar percuma lapor polisi adalah unek-unek warga, manifestasi keluh kesah akan fenomena yang dianggap real di depan mata. Ini cerita klasik perjumpaan warga dengan aparat negara dalam praktik yang real, bukan cerita hayalan dari negeri dongeng yang asing dan mustahil. Mengapa kasus-kasus tak elok dari kepolisian seperti tak ada habis-habisnya? Apa yang sebenarnya sedang terjadi di institusi Korps Bayangkara? Inilah Mata Najwa. Apa iya percuma lapor polisi? Sudah nggak ada keadilan. Jangankan masyarakat umum, saya aja istri aparat, susah dapat keadilan. Ini tidak cukup bukti untuk dinaikkan prosesnya dari penyelidikan ke penyidikan. Polisi mengatakan bahwa tidak cukup bukti yang ada, ya karena memang proses ini sangat cepat dan tidak digali baik-baik. Percuma lapor polisi. Apa iya percuma lapor polisi? Malam ini kita akan mendengarkan ragam cerita dari warga. Kita mulai dari kasus dugaan kekerasan seksual anak di Luwu Timur yang membuat tagar percuma lapor polisi menggema di media sosial. Nah, hasil gelar perkara daripada tindak Polda ini juga menyampaikan akan bahwa perkara ini tidak cukup bukti untuk dinaikkan prosesnya dari penyelidikan ke penyidikan, ya, yang mendukung. Baik. Kemudian rekomendasinya yang kedua adalah agar Polres Luwu Timur menerbitkan SP3, ya, terkait dengan penyelidikan. Polisi mengatakan bahwa tidak cukup bukti yang ada, ya karena memang proses ini sangat cepat dan tidak digali baik-baik. Ya, Mata Najwa sudah terhubung dengan kuasa hukum korban sekaligus Kepala Divisi Perempuan, Anak, dan Disabilitas LBH Makassar, Reski Pratiwi, dan sudah hadir di studio Mata Najwa, Ketua Harian Kompolnas, Beni Mamoto, dan Wakil Koordinator Kontras, Rifanli Anandar. Selamat malam, Pak Beni. Selamat malam. Selamat malam, Mas Rifanli. Malam. Saya ingin menyapa dulu ke Makassar dengan Mbak Tiwi. Selamat malam, Mbak Tiwi. Malam, Mbak Nana. Mbak Tiwi, saya ingin tahu, jadi kondisi Ibu RS dan tiga anaknya bisa digambarkan ke kami kondisinya bagaimana? Ya, saat ini sedang berada di tempat yang aman dan para korban dan ibunya saat ini memang cukup harus menyesuaikan dengan situasi pemberitaan yang ramai dan kedatangan berbagai pihak ya. Tapi di satu sisi juga mereka menyampaikan haru juga karena simpati dari publik yang begitu banyak dan dukungan dari orang-orang agar kasus ini bisa dibuka dan para anak mendapat keadilan. Ya, Mbak Tiwi, saya tahu sempat mengeluarkan pernyataan bahwa LBH Makassar menilai Polres Luwu Timur tidak memiliki perspektif perlindungan korban dan tidak profesional dalam melaksanakan pengusutan yang dilakukan. Jadi menurut LBH, apa saja prosedur yang dilanggar atau kejanggalan yang terjadi yang mendasari penilaian itu? Ya, menurut kami dalam menguak kasus-kasus kekerasan seksual sangat penting penyidik memiliki kapasitas untuk melakukan penanganan kasus. Kapasitas itu termasuk juga adalah perspektif korban, perspektif anak. Nah, sehingga ketika kasus ini dilakukan penyelidikan, ketika tidak ada kapasitas itu, maka sulit sekali kasus-kasus seperti ini bisa
diungkap dan korban bisa mendapatkan keadilannya. Nah, beberapa hal yang menjadi catatan kami, pertama adalah pemeriksaan anak yang tidak didampingi orang tua, tidak didampingi oleh pendamping sosial lain ataupun orang yang anak percaya. Jadi dalam pemeriksaan hanya ada polisi dan anak. Ini yang menurut kami sangat fatal karena akibatnya dalam berita acara, fakta-fakta kejadian tidak terungkap utuh, lengkap, dan itu hanya dilakukan satu kali saja tanpa bantuan dari ahli atau pihak yang bisa memudahkan anak untuk menceritakan fakta-fakta tersebut. Nah, kemudian ibu korban hanya diminta tanda tangan setelah proses itu selesai. Mbak Tiwi, yang jelas kan kemudian sebelum mendapat perhatian publik, sebelum Mabes Polri turun tangan mengirimkan tim untuk mengevaluasi, sudah ada keputusan menghentikan pengusutan perkara ini karena disebutkan tidak ada yang janggal dari hubungan anak dan ayahnya. Dan saya membaca Anda menilai itu kesimpulan yang berbahaya dan menyesatkan. Kenapa itu? Betul Mbak Nana, karena yang pertama pihak yang mengasesmen tidak punya kapasitas sebagai psikolog anak atau psikiater anak yang bisa mengeluarkan statement seperti itu, dan ini bisa menyesatkan karena di banyak kasus ketika korbannya adalah anak dan pelakunya ini adalah orang yang dekat dengan anak, maka trauma itu bisa saja tidak muncul karena anak-anak tidak mengerti dengan peristiwa yang mereka alami dari pelaku. Gitu, sehingga ini bisa berbahaya sekali ketika disebarkan ke publik, ya bisa menyebabkan kesalahpahaman. Ya, sementara ada temuan lain yang Anda dan teman-teman LBH temukan, keterangan korban yang justru menceritakan ya ada kekerasan seksual yang mereka alami. Begitu ya, Mbak? Betul, Mbak. Jadi di dalam pemeriksaan psikiatri di Rumah Sakit Bayangkara, sebenarnya anak-anak menceritakan fakta peristiwa itu. Semuanya, tiga-tiganya menceritakan bahwa terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh terlapor, dan kemudian bahkan di asesmen yang P2TP2 Alu Timur yang kami protes karena mengeluarkan kesimpulan yang serampangan itu, anak-anak juga mengaku kepada petugas P2TP2 Alu Timur bahwa terjadi kekerasan seksual oleh terlapor. Akan tetapi penyidik sangat terang di dalam perkara ini mengabaikan testimoni keterangan para anak di dalam laporan tersebut. Mbak Tiwi, ada tiga kali visum yang dilakukan dan menurut keterangan polisi termasuk konferensi pers yang dilakukan tadi malam oleh Mabes Polri itu disebutkan dua visum menunjukkan tidak ada tanda-tanda luka di organ intim anak-anak. Tapi visum yang dilakukan sendiri oleh ibu korban ia menemukan ada luka pada organ intim anak. Apa yang bisa Anda jelaskan soal visum yang berbeda-beda ini? Jadi soal visum di kasus-kasus yang kami tangani, memang ada saja surat visum, pemeriksaan visum yang gagal menemukan luka atau bukti-bukti itu di dalam pemeriksaan. Tapi bukan berarti itu tidak terjadi, kekerasan seksualnya tidak terjadi. Maka memang di banyak kasus-kasus kekerasan seksual dilakukan pemeriksaan pembanding untuk mengecek kembali kebenaran fakta apakah benar terjadi kekerasan seksual yang menyebabkan luka pada organ intim para anak atau tidak. Sehingga saya kira ketika misalnya kasus-kasus ini tidak ditemukan di dalam penyelidikan atau penyidikan, penyidik tidak menemukan bukti pada visum di dokter pertama, itu sangat mungkin dilakukan visum pembanding atau bisa menghadirkan ahli-ahli lain untuk meminta petunjuk atau keterangan yang bisa membantu mengungkap fakta peristiwanya. Baik, Mbak Tiwi, selain visum yang memang kemudian tadi sebetulnya ditemukan ada luka, ada bukti-bukti lain yang sempat dibawa ibu korban ke polisi. Bukti berupa celana dalam, kemudian juga ada legging, ada foto-foto. Itu semua sudah diserahkan ke polisi tapi tidak digubris atau bagaimana? Ya, yang kami tahu setelah upaya-upaya
yang dilakukan oleh si ibu sendirian, membawa foto, membawa barang bukti kepada penyidik pada tanggal 19 Desember 2019, perkara ini dihentikan. Dalam 63 hari proses penyelidikan itu dilakukan. Jadi tentu apa yang disampaikan si ibu kepada penyidik ini diabaikan. Bahkan kemudian sempat ada pemeriksaan si ibu, pemeriksaan kejiwaan begitu, dan saya membaca Anda menilai pemeriksaan kejiwaan ini sebagai bentuk serangan supaya ibu tidak dipercaya, begitu? Betul Mbak Nana, jadi kami menganggap ini sangat tidak relevan dilakukan kepada pelapor. Pemeriksaan kejiwaan ini tidak relevan. Untuk para anak korban tentu saja perlu pemeriksaan psikiatri sebagai korban kekerasan seksual untuk menilai bagaimana kondisi kejiwaan para anak pasca peristiwa. Untuk terlapor juga relevan, karena untuk melihat apakah dia cakap bertanggung jawab atas perbuatan yang dituduhkan. Tetapi terhadap pelapor ini sama sekali tidak relevan dilakukan. Yang kedua, di dalam SP2HP, pemberitahuan apa rencana penyelidik untuk melakukan proses selanjutnya, itu tidak diberitahukan kepada si ibu bahwa dia juga akan diperiksa psikiater. Gitu. Jadi ini tidak ada persetujuan, okay. Tidak ada pemberitahuan. Baik, kita akan lanjutkan setelah ini. Nanti saya akan minta tanggapan karena ada Ketua Harian Kompolnas dan juga ada Wakil Koordinator Kontras di sini. Kita akan bahas kasus ini lebih lanjut setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa.